Baunya busuk sekali ya, Kak. Iya, busuk sekali. Bocah kurang ajar. Apa kalian tidak pernah diajari sopan santun oleh orang tua kalian? Diam! Aku bilang diam! Ibu! 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 Kenapa kalian nangis, Nak? Ada yang nakal, Nak? Kalau nggak pergi, saya panggil warga ya. Pergi! Jagat Dewa Batara. Betapa pedih hatiku, Raka. Putraku Surawisesa. Bagaimana keadaannya jika di luar sana? Aku benar-benar tidak bisa menerima melihat dia terusir dari istana ini. Tidak! Aku tidak bisa membiarkan putraku terusir dari istana, Raka. Aku benar-benar tidak rela. Bagaimana mungkin aku tetap berada di istana sedangkan putraku di luar sana? Dia menderita dan aku di sini di dalam istana tidak bisa berbuat apa-apa untuk putraku. Aku benci pada keputusan Kanda Prabu. Aku benci, Raka, aku benci. Rai, adikku, tenanglah, Raiku. Tenang. Kamu jangan menyakiti dirimu sendiri, adikku. Aku sangat haus. Di mana aku bisa mendapat minuman dan juga makanan? Aku sudah tidak kuat lagi berjalan. Apakah ini adalah akhir dari hidupku? Ya, betul. Putramu itulah kutukan terbesar bagi kami. Lihat saja, kau dan anak-anakmu sama-sama menderita penyakit koreng. Ayahanda tidak pernah membeda-bedakan kalian. Omong kosong! Kau tidak pernah benar-benar menyayangiku, Ayahanda. Tidak pernah! Kau hanya menyayangi Kian Santang dan juga saudara-saudaranya. Dewa Batara. Apakah waktu hidupku sudah habis? Sebelum wajah ibunda sembuh, ibunda tidak boleh keluar dari istana. Karena aku malu memiliki ibunda yang berwajah sepertimu. Apakah kau tidak sadar apa yang barusan terjadi adalah teguran dari dewata? Cukup, ibunda. Pengemis itu hanyalah penyihir biasa. Jangan dibesar-besarkan. Tapi putraku, aku tidak sudi mempunyai ibunda yang lumpuh dan buruk rupa seperti kau.